sahabat saya yang fail menang untuk SJS. Memang macam bagus lah. Memang dia layak menang. Sebab dia sangat handsome. Kenapa dia boleh menang pun ada sebab populariti dia. Populariti dia sebab memang dia di kalangan remaja memang semua orang lah minat dia. Macam dia tu abang idola lah. So, game saya ni memang layak menang lah sebab populariti dia. Bagi saya tak relevan lah sebab kita datang dari banyak lapisan. Lapisan tu ada yang miskin, ada yang sederhana kan, ada yang kaya. Tapi untuk orang-orang yang miskin ni, minda dia tak terbuka dengan luar. It's quite good. So, mereka dapat mengumpul ataupun belajar sesuatu maklumat. Saya tidak relevan kerana bila kita guna alam maya, kegunaan tu pensyarah tak ada dah. Pengangguran akan meningkat. Relevan. Sebab elok lah untuk niat pembelajaran akan datang. So, rasa relevan sebab kita sekarang dah dunia yang mati. So, kita kena adapt benda tu. And then, kita lagi mudah nak dapat info. Lebih 200 tahun kebelakangan ini, kemajuan yang dikecapi oleh manusia jauh melebihi pembangunan yang dilalui manusia sejak zaman dulu. Kini, revolusi perindustrian keempat, industri 4.0, bakal menjana pertumbuhan ekonomi, sosial dan pembangunan ke arah pendigitalan yang holistik. Saya Maishahirah melaporkan untuk MCTV.